warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zizi Kulis sebagai Al-Falah Darussalam. Kali ini saya akan bercerita bagaimana menghormati momen besar bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun yang lalu. Kita selalu bersyukur bahwa bangsa Indonesia selalu diberi naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah lepas dari seluruh penjajah. Semangat para pejuang dan para pahlawan nasional harus kita tunggu dengan cara tetap semangat belajar. Menjadi pribadi yang kreatif, cerdas dan bertanggung jawab untuk keluarga, bangsa dan negara Indonesia. Saat ini kita berada di masa pandemi Corona-19. Kita dihimbau untuk tetap belajar dan berada di rumah. Acara untuk mengisi kegiatan memeriahkan kemerdekaan RI harus kita rayakan di rumah aja dengan cara selalu berdoa untuk bangsa Indonesia bisa sekarang bebas dari masa pandemi Corona. Kita sekarang kembali bersemangat untuk belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman sekolah, bersosialisasi dan berinteraksi dengan guru dan ustadz-ustadzah. Kita bebas bergerak, bebas berpendapat dengan tetap mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Sebagai pemimpin kita sehari-hari untuk Indonesia